Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Baik sahabat keluarga muslim di mana pun Anda berada, alhamdulillah kami melakukan perjalanan kembali bersama tim Dr. Tuafa. Siapa namanya? Saya Tegar Jaya Putra. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Dan kali ini kita diberikan kesempatan lagi ya untuk menyusuri dan tentunya nanti kita akan berbagi akhirnya ya. Dan seperti biasa tentunya sahabat semua kita akan ngobrol bersama seseorang yang mudah-mudahan dalam obrolan tersebut kita mendapatkan hal pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Masya Allah, kita sudah berada di rumah siapa nih? Ibu Nasmawati. Ibu Nasmawati. Oke. Alamatnya mana nih? Jalan Amalion. Amalion, Jalan Strip, Jalan Santun juga ya. Jalan Santun, Kecamatan Medan Maimun. Medan Area. Oh, Medan Area. Ini Jalan Santun. Jalan yeah. Sopannya mana? Belagang sopannya. Oh iya, beneran ada. Oh, beneran ada, Bang. Berarti sopan santun. Iya, benar. Masya Allah. Masya Allah. Bu, usia sekarang berapa, Ibu? 61. 61. Berarti udah pisah sama suami Ibu ya? Nah, 2012. 2012. 2012. Punya anak Ibu? Tiga. Tiga. Meninggal satu. Laki-laki semua? Iya, tiga laki-laki. Yang tiga. Meninggal anak keberapa? Anak yang pertama. Oh, anak pertama. Tapi itu udah punya anak ya? Udah, tiga. Meninggalnya kenapa? Terjatuh dalam bangunan. Lagi membangun rumah. Dia apa namanya, pekerja. Terus? Terjatuh. Koma. Oh, koma. Terus pergi. Berapa jam. Lama? Nggak ada, kira jam. Oh. Meninggalnya 2013. Meninggalnya sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat. Nggak lama, hanya kira jam. Dia tuh dari ketinggian berapa, Ibu? Nggak tahu lah, Ibu, namanya dia kerja di mana. Ya. Kita nggak tahu. Tapi yang mudah-mudahan, apa ya, Allah terima amal ibadahnya. Amin. Karena itu kan amin. lagi kerja, lagi kerja, ya. Lagi kerja itu sebuah apa ya, sebuah kebaikan dalam Islam tuh. Ninggalin anak berapa, Bu? Tiga. Almarhum. Oh, ninggalin anak tiga. Waktu itu dia suami istrinya pergi, jadi ibu lah menangani semua. Dia tinggalkannya anak ibu. Yeah. Lagi kerja ibu meninggal gitu sama ibu lah semua cucu-cucu tuh. Di sini? Enggak, iya di sini semua dibesarkan. Ibu kan dua kali sebelah ada sekali, di sini sekali ibu besarkan. Berapa tahun ibu sama cucu yang tiga itu? Dari sebelum sekolah, umur sebelum sekolah. Tahunan lah ya? Taman SD, ya kita tanya, ini sekolah di mana? Udahlah nek, awak dekat Bahma, sebab nanti kan nenek gak terputur biaya. Jadi berarti kan ngurus tiga tuh lumayan ya? Insya Allah, biayanya. Bisa. Berakhir, alhamdulillah berakhir. Kita nah, kan ini jadi keseharian ibu apa ibu macam-macam nggak tahu ibu namanya rezeki datang datang dengan tiba-tiba kita cari disuruh orang kemana-mana kita biasanya mau apa aja biasanya. Ibu yang paling rutin gitu ibu ya kadang-kadang ibu kemarin rutin biasanya tiap kita ibu kan ke Setia Budi cari duit di situ rame-rame sama-sama tunet ya kan. Enggak, maksudnya dulunya nek oh nyuci waktu, sebelum sebelum anak-anak masih muda ya nyuci nyuci dan mereka rezeki mereka kan alhamdulillah bisa dia makan ibu bisa makan banyak orang memberi datang ke rumah alhamdulillah orang lama mengasih dana untuk dia apa sebagai sembako datang ntar kalau sekarang ibu kegiatannya apa aja nggak ada ini berharap aja nanti entah dari mana kita nggak tahu. Kalau untuk aktivitasnya nyarinya biasanya apa? Cari-cari tiap Jumat aja besok ngemis Setia Budi gitu ngemis gitu. Pagi jam selat subuh kami pergi lah nyata lima kawan. Sebenarnya kalau kalian acak banyak yang susah di sini. Iya. Benar.
Nyuci lagi nggak pernah? Nyuci selama itu. Sudah sekian 5 tahun ibu nggak sesak napas, kan punya asma tuh. Nggak bisa yang... Nggak bisa lagi. Nggak bisa kerja lagi. Dulu nyuci deh, walaupun sesak, ibu tetap kerja. Karena memisahkan mereka, mengurus anak-anak ini semua, dan membiayai sama ibu semua. Kalau ini ibu tinggal rumah, rumah siapa? Rumah orang. Ibu ngontrak. Adik ngontrak kan, per tahun ibu dapat kamar, satu gratis, satu. Oh berarti ibu nggak bayar? Nggak punya ibu nggak bayar. Sama cuma sekali, listrik enggak, segala macam? Nggak, sama sekali nol. Alhamdulillah. Tapi ibu menanganinnya lah rumah ini kayak mana caranya. Semua? Ya, supaya bersih, supaya kita tengok apa rumput-rumput, yang kita bersihkan lah. Ibaratnya kita pekerja ya. Iya. Berapa kamar yang diurus? Maksudnya semua berarti ya? Iya. Kita tengok sebelah kalau kontrol, kita sapu, kita bersihin, kita marah juga jorok kali, kan. Kadang-kadang ibu bosan, nggak mau nengok, udah sini aja. Ibu tinggal sini sama anak? Anak yang itu, yang duda. Udah punya anak juga? Satu. Anaknya sama? Sama mamanya. Di mana? Di Kota Cani. Kota Cani. Jauh juga ya. Jadi bu, cucu ibu yang tiga yang dulunya disekolahkan itu sekarang di mana? Serdang. Oh, deket, jauh dari sini? Perjuangan ini, sekolah dia Jiji. Oh, tapi pun niat ibu, setelah nanti selesai, ibu awak lagi sama ibu. Nanti sama mamanya udah nggak bisa lagi. Anak itu udah anak broken home, kan hancur. Tidak ada lagi perhatian seorang nenek. Tapi masih sering komunikasi? Sering, kalau sakit. Nenek sakit. Nek, ngambil nggak ada berat. Kalau sakit, ibu. Nek, mau sekolah awak, Nek. Sabar nih, usahakan mau sekolah, bilang gitu. Dan nggak mungkin minta sama dia nggak kerja. Inilah niat ibu, kalau memang rezeki ibu, ibu ada niat ibu kesana. Ibu lihat mereka. Kalau, maaf ya Bu ya, kembali ke belakang, pas masih sama suami? Sama nyuci juga. Kalau suami, kegiatannya dulu? Parkir di Jalan Bogor, parkir kadang becak. Ibu tetap nyuci. Tapi kan, ya nggak capek kali lah ya? Capek, karena kumpul, anak cucu kumpul. Semua. Menantu semua ibu kumpulin. Ada 8 keluarga, 8 anak lagi. Kalau ibu mau bercerita aja nih, pisahnya karena apa ibu? Pisah gak sanggup lagi ibu menghadapi sama dia. Ibu yang minta pisah? Iya, ibu tinggalin. Gak sanggup. Karena? Karena gak sanggup. Pukul, gak mabuk, denger anak yang enak. Kasar juga gitu ya. Tapi kalau anak-anak sama... ayahnya? Ada komunikasi sekali lah, kita nggak tahu, nggak kita larang itu orang tuanya, nggak boleh kan. Jadi tinggal di rumah ini udah berapa tahun? Di sini masuk 7. Ada di sebelah lagi rumah kontrakan juga 4, jadi masuk 11 tahun. Dari 2012 ibu di sini. Oh, di semenjak bisa? Iya, langsung di sini. Kalau sebelumnya? Yang kontrak di Arjuna ada 4 tahun, ngontrak. Kontraktor juga ibu? Terus, iya. Habis maklum lah, namanya orang kaya yang senang mengontrak rumah. Habis sewa, cari rumah baru. Iya. Itulah. Sehari-hari. Kita nggak tahu kapan berakhir ya. Ya mudah-mudahan lah. Kalaupun, ya mudah-mudahan apapun ceritanya. Pasti berakhir. Dimudahkan lah jalannya gitu. Amin. Kita bisa melewatinya. Amin. Mudah-mudahan bisa lewat. Iya, betul. Kalau cerita ibu paling menyedihkan ibu? Aduh, banyak. Apa kira-kira? Rasanya nggak sanggup lah ibu gitu. Nengok cucu, tapi mana nggak? Nengok ini sedih bu. Nggak kerja. Kalau cucu, kan ayahnya udah nggak ada, anak ibu. Ya, itu lagi ibu kepingin ini, tapi mana ibu kepingin sama. Keluarga itunya, istrinya? Sama, susah kayak ibu. Oh, gitu.
akhirnya anak-anak di sekolah. Nggak tahu sekarang, belum tengok. Kalau mau jenguk kemana? Ke sekolah. Oh, ke sekolah. Tempat neneknya tanya gimana kabar. Sedih ibu nanya tinggal sekolah dia sakit ibu udah ke sekolah. Oh iya, katanya ibu ada cucu yang ini yang lagi SMP gitu. Inilah. Keterkendala. Oh, inilah dia yang kita anak bilang. Anak pertama. Iya, anak pertama kan ada 3. Iya. Yang besar kan udah enggak lagi. Yang nomor 2 terkendala biaya sekolah 1,5 juta lebih kurang. Iya. Inilah yang mau dicari kemana mau pergi kita enggak tahu. Karena kan enggak ikut ujian nanti yang terakhir. Iya. Kita minta ini nggak mungkin, minta anak nomor 3 nggak mungkin. Berapa biaya yang sudah ini bu terkendala? Itulah sekitar 2,5 juta lah gitu sama selesai. Uang sekolahnya 50 satu bulan. Nanti uang ini ada total. Nanti sampai bulan 3 bu selesai katanya. Bulan 3 ini selesai lah utang harus dibayar. Gimana bilang ibu kayak gini? Kalau hal yang paling ibu ingat dalam kesusahan, misalkan dari pagi nggak ada makanan gitu. Ibu cari lah entah kemana minjem. Itu ada makan, aku belum makan gitu sama kawan-kawan tetangga. Adanya nggak sih ya? Ada, alhamdulillah. Kalau itu ada, sambal-sambal sepotong dapat. Kalau itu nggak, kalau makan mudah-mudahan nggak. Terkendalikan duit ya, ekonomi. Jadi kalau anak ibu apa yang di sini kegiatannya nggak ada, itulah dia kan lagi nggak kerja, dia mau cari uang. Terkendala kan nggak ada kaki-kakinya, cuma satu ini aja lah sepasang ini, nggak punya kereta. Itu mamanya dia meminta duit, nengoknya mamanya paling dia minta 5.000-10.000 untuk pergi keluar cari. Kadang-kadang digrab bonceng orang dijemput. Kalau nggak punya kereta, kayak mana mencari usaha ya? Nggak bisa. Pakai ongkos sudah berapa biaya? Tengok mamanya kayak gini. Tapi dia teruntung, mak memakan telur di dada. Ibu kalau tadi kan cerita juga hari setiap hari Jumat ya dari subuh itu pergi setiap budi. Kami kalau Jumat subuh dari rumah pergi, kami tahu di Pancing Basnas, tahu Basnas Bapak ya, Basnas jalan Pancing rumahnya itu kami dapat. Memang nggak ibu banyak, bu puluhan orang, cuma dia ngasih 10, berapa orang kasih. Pergi kami ke Siti Ajar 5.000. Pergi kami ke Jalan Mansur, sini. Pokoknya kalau dikumpulin, alhamdulillah bisa beli beras. Memang nggak banyak orang itu memberi. Tiap Jumat berarti. Jumat aja kami khusus Jumat. Esok lah mulai pergi. Tapi kalau yang lain tahu. Hari bulan-bulan puasa lah, cari-cari urut apa namanya orang mengeluarkan zakat mal. Kita kan udah tahu tuh di situ mengeluarkan, kita datang. Jadi nyari ya. Cari. Nggak mungkin ibu diam diri. Siapa yang mau tahu kita kalau dia berdiri? Ada yang pernah nyuruh kerja nggak? Ada, suruh-suruh nanti belanja tadi barusan ini. Mama, belanja mah beli ini, dibelanjain. Oh gitu. Disuruh-suruh. Belanja apa biasanya? Cian-cian kita beli apalah, ke kedai, entah apa, kekurangan cabai, bawang gitu. Belanja ke pajak. Itu sering dikasih apa ibu? Upah? Kadang duit 10.000, nggak tentu. Oh, kasih upah. Sama tetangga-tetangga. Iya. Kalau yang lain? Kayak gosok pakaian gitu. Udah gak ada lagi orang ngasih sekarang gosokan. Tahu udah sesak nafas, gak perlu kerja lagi gitu. Paling kalau belanja-belanja gitu. Iya. Kayak semalam ya duduk di kafe itu ada juga. Makan apa bu? Makan terserah, kasihkan nasi pakai apa, ikan lele. Bawa pulang tuh anak. Itulah. Oh iya. Kalau orang kampung sini alhamdulillah. Kalau asmanya tadi tuh sering kambuh? Dulu, waktu ibu capek. Banyak pikiran, badan capek. 30 kali lebih kurang ibu masuk rumah sakit. Ada pakai BPJS, ada pakai surat nggak mampu, surat miskin kan? Iya, iya. Kalau penderitaan belum berakhir lah sampai sekarang. Belum. Nanti lah, nanti. Itu pun belum lagi, belum juga habis. Iya, masih ada pertanggung jawab. Terus ya. Itu, terus. Kalau tetangga bu, yang lainnya? Alhamdulillah. Kalau tetangga, alhamdulillah.
perhatian sama orang yang kayak kami nih. Kami gini lah yang susah. Diperhatikan sama mereka. Alhamdulillah. Itu ya syukurnya. Makanya Ibu nggak mau pindah dari sini. Kalau Ibu bantuan-bantuan dari lain, dari pemerintahan? Nggak ada. Nggak dapat PKH, BLT. Nggak dapat. Nggak ada ya. Karena kata mereka, di kakak itu ada cucu. Cucu tidak terdaftar, nggak dapat bantuan, dia bilang. Iya, karena orang lain kalau di kakak. Kalau itu makanya cucu itu ke mamanya. Tapi mamanya nggak punya identitas. Jadi ibu buat aja lah cucu itu sama ibu semua. Ibu rangkul mereka. Gitu, akte kelahiran, kakak, inilah rencana meminta BPJS gratis untuk mereka. Kalau anak ibu yang ketiga? Kerja. Kerja? Udah nikah? Nikah, udah dua anak. Sering kesini? Alhamdulillah tiap bulan memberi ibu. Oh, walaupun ada sedikit, ada. Kerjanya? Kerja? Nah, supir. Oh gitu. Alhamdulillah suka bantu juga ya? Alhamdulillah itulah. Ini pun dulu waktu kerja bantu. Kerja apa dulu? Nomor 2. Di produk vitalis, di mana, apalah. Ya sekarang kena istilah entah enggak ada kendala entah apa kita enggak tahu lah, memang belum lah. Mungkin ya kita enggak tahu entah apa di balik ini kita enggak tahu. Ibu, kalau harapan Ibu sekarang untuk cucu, anak apa Ibu? Yang harapan. Ibu yang inginkan lah. Supaya anak ini selesai sekolah. Oh, itu cita-citanya. Iya. Pasti. Pasti saya mau sekolah anak. Enggak mau terbentur sekolah. Sebenarnya maksudnya tamat SMA dia. Tapi kalau cucu yang dari anak ketiga nih? Oh, alhamdulillah ada orang tuanya. Perhatian ibu nggak ke kelas sama dia. Gini saya ibu kasih. Kelas berapa? Udah sekolah juga belum? Atau masih kecil-kecil? Kelas 1 sama TK. Karena ibu nggak berpikir kalau masalah itu. Yang ibu pikir yang ini. Yang ini pun nggak ibu pikirkan. Karena ya masih kerja juga ya. Iya. Aman lah ya. Aman. Kalau itu... Nah itu ibu, nggak mengapa kali lah yang ini nih ibu pikir. Cucu yang dari anak pertama gitu ya, harapannya ya sekolah gitu ya. Itulah minta ibu harus sekolah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan bu ya. Amin. Semua rintangan, semua halangan. Amin. Ini bu ada ini bantuan bu dari dompet duafa. Ya, alhamdulillah. Bisa kita beri ke sana. Iya. Iya, Masya Allah. Semoga membantu kebutuhan Ibu dan ini untuk satu bulan ini ya, Bu ya. Alhamdulillah. Enggak Ibu semua sama cucu Ibu. Iya. Ibu penting cucu lah. Iya. Kalau Ibu ini enggak penting. Penting anak sama cucu. Iya. Semoga penting. Berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jadi nanti kan kalau misalkan ibunya ada pendapatan yang lain, nanti bisa untuk nutupin untuk biaya cucu sekolah. Ini gitu tuh kan. Cucu. Kalau ini nanti Ibu keserahkan sama cucu, dibagi dua. Ya kan, kasihan kita. Masa kita makan dia tidak. Kalau ibu yang penting dia. Iya, bisa orang tua gitu. Ini ya. Orang tua. Biar ibu nggak makan. Ini ada beras, ada telur, ada mie instan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ibu terima ya. Ibu sangat rido. Rido kalian kan? Rido. Semoga bermanfaat ibu ya. Senang lah ibu dapat ini. Dan mudah-mudahan ibu juga bisa terlepas dari kesulitan dan amin. Juga ibadahnya ibu jangan lupa. Amin. Ya Allah itulah ibu minta lagi. Ibadahnya ada lagi. Biar nanti makin dekat sama Allah. Itu pasti kalau iya, itu nggak bisa lagi. Semuanya Insya Allah. Kesitulah ya, dia perginya lagi. Baik, Insya Allah banyak hal yang bisa kita ambil ya pelajarannya. Dan mudah-mudahan cucunya bisa sekolah setinggi-tingginya Bu. Amin. Mudah-mudahan adalah orang donatur ya, memberi dia sekolah. Membahagiakan keluarganya Bu ya. Di taman aja satu, dia kan abangnya dia gak sekolah, udah putus. Jadi siapa lagi harapan? Baik, Masya Allah, alhamdulillah sahabat semua. Dan tentunya kita pun akhirnya ikut sedih juga dengan keadaannya. Namun dibalik itu mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah berikan. Baik, terima kasih semuanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Dan tentunya ini mudah-mudahan juga bisa memberikan keberkahan. Betul, keberkahan. Amin. Dan amin. Meringankan beban ibu ya. Amin. Baik, kita akhiri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fatur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.